Halo Telur, jumpa lagi di Kabar Bonek Persebaya. Info kali ini berhubungan dengan Timnas Indonesia. Adik Firmansyah kembali lagi dipanggil Timnas Indonesia. Dikutip dari bola.com, Irfan Jaya termotivasi dengan kehadiran Adik Firmansyah di Timnas Indonesia. Ya, pemain sayap Andi Firmansyah sudah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2018. Kehadirannya diyakini akan semakin menambah kekuatan sisi sayap skuad Garuda. Keberadaan kembali Andi di Timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari pemain sayap muda, Irfan Jaya. Pemain milik Persebaya Surabaya itu merasa kian termotivasi dengan kedatangan mantan pemain jelang Red FA tersebut. Saya bisa banyak belajar dari dia. Kami semua berada di Timnas untuk saling membantu, bukan bersaing. Kami ingin yang terbaik untuk Timnas, ujar pemain berusia 22 tahun itu. Irfan justru tidak merasa tersaingi dengan kedatangan Andi. Sudah sejak jauh hari, dia telah menyampaikan Andi pasti akan dipanggil untuk ikut bergabung bersama Timnas Indonesia. Tim pelatih pasti sedang mencari komposisi yang terbaik untuk Timnas sebelum tampil di Piala AFF 2018. Saya dan siapapun pemain di sini akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik juga, imbuh mantan pemain PSM Makassar U21 tersebut. Andi dan Irfan sekarang akan bekerja sama di laga uji coba kontra Hong Kong. Agenda berikutnya, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2018 yang mulai digelar 8 November 2018. Tak hanya itu, Evan Dimas dan Hansa Muyama juga bergabung dalam Timnas Indonesia. Nampak mereka berempat berfoto bersama dalam latihan yang digelar Timnas Indonesia. Semoga mereka berempat bisa memperkuat Persebaya di tahun berikutnya. Terima kasih dulur, salam satu nyaliwan. Invincible.